apa? Kan buat jaga-jaga, tapi kita latihan dulu, beresin setlist kita dulu yang normal. Setelah itu baru latihan charter. Ya. Sambil proses minta izin. Ya, waktu yuk, jam 4 yuk. Ya. Yang terakhir apa? Halo guys, kembali lagi kembali di Alumni TV. Hari ini latihan lagi, manggung lagi, latihan lagi, besok manggung lagi. Maaf kalau kontennya cuma musik-musik aja karena memang kebetulan laki-laki lagi alhamdulillah agak sibuk tahun ini. Ya, insya Allah 2 bulan lagi di single, jadi sekarang kita banyak manggung dan banyak latihan. Jadi juga Zafi baru kali ini ikut langsung 8 lagu, jadi kita banyak latihan sama Zafi juga. Jadi ikutin terus ya motor keseruan di laki-laki, karena konten sekarang yang ini langsung lanjut ke konser kita yang tanggal 8 besok di SMAN 76. Jadi ikutin terus. Like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari Alumni TV. Berjanji padamu, percaya kepadaku, karena rasanya ku selalu setia. Tetapi kau tak pernah percaya. Guys, hari ini laki-laki kembali manggung lagi. Sekarang di SMAN 76 Jakarta. Dan Al udah siap, Dul udah siap, Zafi juga udah siap. Jadi sekarang kita berangkat. Dan cuaca hari ini agak lumayan mendung. Ya, kita berdoa aja semoga pas kita nyampe venue-nya nanti cuaca mendukung dan semua penonton bisa nonton dengan nyaman dan terhibur dengan aksi kita. Ikutin terus. Oke, sekarang kita sudah sampai di SMAN 76. Kita akan melihat dalamnya. Oke.
agar tampilan lebih prima. Asik, bahasanya cukup bagus banget, prima. Lebih seger. Apa? Opening laki-laki dulu apa opening suling? Video dulu. Video dulu kan bersuling. Jadi gimana nih, Le? Jatuh gimana? Tadi nih lagi jalan kepleset karena hujan. Jadi buat kalian kalau lagi hujan, jalannya pelan-pelan ya. Supaya enggak jatuh. Buat fans laki-laki kalau yang mau ngasih celana jeans boleh ya. Boleh. Ini ukuran 31. Oke. Tuh, catat tuh. Udah stretching belum, tapi? Le, bedanya pisang SMA 76 sama pisang di Amerika apa, Le? Bedanya kalau pisang di SMA 76 itu rasanya lebih Indonesia banget, karena kalau Indonesia tuh biasanya sukanya pakai rempah-rempah. Kalau di Amerika, Amerika banget. Amerika agak hambar gitu pisangnya, karena mereka nggak terlalu suka yang manis-manis. Oh gitu. Bedanya. Mungkin nggak. Ya. Berarti harus coba ya. Harus. Pisang di SMA 76 jadi ritual, ya. Dimakan pisang sebelum minggu supaya jadi pisang banget. Supaya terjaga stamina. Oke. Assalamualaikum Bang Dul. Udah lama jadi koboy. Udah sekitar 4 tahun saya tinggal di parkir kudanya di mana, Bang? Mana, Bang? Parkir kudanya di mana, Dul? Parkir kudanya di Empang. Oh, gitu. Dia enggak haus itu. Oh iya. Oke, dimakan pisang, guys. Gimana, Dul? Pisang SMA 76 rasanya beda enggak, Dul? Sama pisang beda. Pondok Indah. Beda ini, ya. Ini pisangnya lebih kuning aja. Oh, lebih kuning ya. Ini kayaknya pisangnya bule ini. What? Tuh, parkir kuda enggak dikasih pisang, Dul, kudanya, Dul. Di depan. Oh, di depan. Oke. Kudanya lagi main kuda-kudaan. Oh. Oke, Dul. Udah berapa persen? Harusnya sih sudah 90% ya. 90%. Kemarin latihan. Hari ini ngobrol-ngobrol lagunya. Panggung CSI gitu. Apa? Biasa. Biar di panggungnya lebih santai. Ngomong-ngomong, sama-sama koboy nih, Kedul nih. Oh, dia saya koboy Betawi, dia koboy Enggak. Koboy ya? Kedul juga, Bang. Saya bikin buka lajar ini ya, belakang, dulu depan dong. Mana? Siap ya? Siap, insya Allah. Bismillah. Oke, sip. Lagi. Bang Jali, MU gimana, Bang Jali? Gimana, MU gak ikut manggung di sini? Tapi gak apa-apa ya. Kedepan sih kayaknya bisa juara ya. Kaget doang, kaget itu. Aneh. Satu hal yang... itu namanya tanda-tanda kiamat sudah dekat. Aneh. Yang penting MU gimana, laki-laki tetap manggung ya. Laki-laki tetap manggung, ya, kan? Yang penting dapat jawab untuk laki-laki. Mood tetap aman kan, mood kan? Mood kemarin sebenarnya gak aman. Oh, mood gak aman. Ini aman. Kemarin sempat tuh, bisa. Doyan apa lapar dah? Dua-duanya. Grogi gak? MU gak ikut manggung. Alhamdulillah gak. Jadi slow ya. Jadi minan aja. Gak ada yang bilang bahwa lagu ini. Tapi bisa kok, pasti bisa lah. Kamu main dia capek nyanyi sih. Kamu main dia capek nyanyi. Tapi bisa kangen ya? Main D, ada main D.
kalau masih aja main gitar berarti kalau mau anak pada kelas biar dia lama nanti yang bisa lebih kan beri sampai red doang red doang oh red oke gua kita bahas sambil semua dua ya yang pertama sahabat berapa tuh kedua cakrawala CKD sampai ya sampai mana tiga munajat sampai mana tiga sampai munajat hari kalau mau pastikan sebelum mana tiga sebelum berarti kalau mau kamu kamu yang satunya ya berarti separuh kalah jadi setelah munajat gini kan ya ada yang menarik gimmick tarik cewek pelawan nggak di sana? Kalau ke kanan yang punya acara. Ada mana cewek? Maksudnya kan lalu apa? Ya. Oh, bisa dari. Bisa dari. Kangen dari. Jadi nanti harus nyanyi di kangen, ada nyanyi. Kakar, kakar baiknya. Pilih aja. Tapi disuruh dia suruh dihabisin. Ini cari cowok. Karang pula dia seneng. Udah ya udah. Stop sekarang kangen. Yuk. Ya next aja nanti kita lihat lagi. Kita ngomong next job sekarang kita. Jangan nyampe aku. Kalau saya enggak. Ya, entar gampang. Ya. Sekarang kita berdoa. Ya. Kak. Siapa? Ya, alhamdulillah. Nama-nama kita panjatkan puji syukur yang luar biasa kepada Tuhan Maha Esa karena kita diberikan job. Amin. Alhamdulillah nanti diterima sama Tamira. Tapi semoga kegiatan musik kami diridhoi, dirahmati, diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari segala macam bala, ditutupi aib-aibnya, dan kehadiran kita di sini bermanfaat baik dan berdampak positif bagi para yang melihat kita. Amin. Semoga kita semua enjoy dan selalu terhibur. Dan semoga makin banyak job lagi, amin. 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 Dan tidak merugikan semua pihak, amin. Amin. Doa kita ke bawah masing-masing dimulai. Ke atas ya. Ah, gimana itu? Lagi-lagi.
Zafi Ramadan. Ini adalah anak dari Omandra Ramadan. Jadi insya Allah kita berlindung lagi akan meneruskan generasi bapak-bapak kita. Kepedulian yang semangat. Oke, sebelumnya. Thank you.
Apa? Ini kita udah habis. Ya. Lalu berikut berjudul Jika Kamu Percaya dari Ahmad Bersaudara. Ini cocok untuk kalian yang punya pasangan posesif. Jika lupa, jika kau mencintai aku, seolah-olah percaya kepadaku. Berkali-kali ku berkata padamu, berkali-kali laki-laki cuma SMA 76 bisa menjadi laki-laki. Keren. Oke, okay. SMA ini banyak banget gitu dari ide-ide. Jadi di sini aku pengin merayu ide-ide di sini. Tapi gue lihat yang paling semangat ada di depan di sini. Keren. Yang paling semangat di sini. Nah, gini. Siapa namanya? Adel. Ini kita kasih A. Aku nyanyi pada A. Oh,
Oke, teman-teman, karena waktunya terbatas, jadi kita harus sebagai Pak. Mungkin ini terima kasih untuk semua teman-teman untuk menemani kita, dan terima kasih untuk Miss Diore juga yang sudah menemani kita. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu. Terima kasih juga atas segala perhatian. Maaf kurang-kurangnya. Semoga adik-adik pada lulus-lulus semua ya. Teman-teman kuliah favorit, jangan males. Nanti kalau nggak rajin nyesel kayak kakak dulu. Dulu males belajar, jadi sekarang nyesel. Apa? Superman. Powerman. Share dan subscribe ya, dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Saya juga manggung di SMA N76 setelah sekian lama gak main di pensi, akhirnya merasakan kembali main di pensi. Gimana rasanya bermain? Alhamdulillah, selama jadi ingat kita masih kecil juga. Karena itu kan apa, anak SMP, anak SMA, semangatnya tuh beda ya. Festival ini mereka lebih semangat, walaupun hujan juga mereka tetap stay untuk motor kita. Alhamdulillah semua berjalan lancar, semoga kita menghibur ya. Ya, semoga berhasil. Dami, gimana pertama kali main di pensi? Seru banget. Harusnya beda ya? Beda banget, beda banget. Semangat mereka. Sering-sering yang undang buat pensi. Terima kasih guys, sudah ikutin konten kita. Sampai jumpa. Yo, bodan. Yo, oke. Sampai jumpa di live vlog. Bye.